Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pen Merah Channel. Hari ini cikgu nak kongsi satu cerita untuk anda semua, iaitu belum sebulan nikah, akhirnya anak sulung Syuib tampil buka mulut, bongkarkan sikap sebenar Wati. Tetapi sebelum tu, anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Pen Merah Channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Kehadiran Wati Hanafiah dalam hidup anak-anak Syuib disambut baik oleh mereka. Malah sikap usahawan itu yang suka ketawa dan lembut disenangi oleh anak-anak pelawak itu. Anak sulung Syuib iaitu Uwais berkata ibu tirinya itu seorang yang mudah terhibur. Sebelum ini Syuib berkata Uwais dan Wati akrab dan anaknya itu suka mengusik ibu tirinya. Mami mudah terhibur dan suka ketawa. Walaupun perkara kecil, Mami akan ketawa, kata Uwais. Sementara itu, anak perempuan Syuib iaitu Zahira Talita Zahra berkata dia turut mengakui perkara itu serta gembira dengan kehadiran Wati yang dipanggil Mami. Saya gembira dan seronok dengan kehadiran Mami dalam hidup kami. Mami seorang yang suka ketawa. Kadang-kadang benda kecil pun Mami akan ketawa beria-ia. Dia seorang yang lembut dan tidak pernah marah, katanya. Dalam pada itu, Talita berkata dia mahukan dua lagi adik lelaki dalam keluarga dan sudah bersedia untuk menjaga mereka. Kalau boleh, saya mahukan dua adik lelaki. Saya tak nak adik perempuan kerana nak jadi princess. Saya tidak kisah dan sudah bersedia menjaga adik-adik, katanya. Itulah alkisahnya. Dan nak bagi tahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Pen Merah Channel yang pastinya memang hot dan boom kebabum. Share, like dan subscribe jangan boleh dilupakan. Bye-bye semua. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, cik yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak pula nak bertanggungjawab. Cik yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.